Tahapan bermain plastisin. Untuk bermain plastisin pun pasti ada tahapannya loh. Tahapan bermain plastisin yang pertama yaitu meremas-remas plastisin. Kemudian untuk tahapan yang kedua yaitu menggulung plastisin seperti cacing menggunakan alas meja. Untuk kegiatan bermain plastisin tahap 3 yaitu menggulung plastisin seperti cacing menggunakan kedua telapak tangan. Dan untuk tahap kegiatan bermain plastisin yang keempat yaitu membuat bulatan kecil plastisin dengan menggunakan kedua telapak tangan yang diputar-putar hingga menjadi seperti bola. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan membuat video pembuatan bunga dengan menggunakan plastisin. Jadi di sini saya bersama dengan adik Rafa nanti akan membuat bunga dengan menggunakan plastisin. Saya menyediakan beberapa plastisin yang berwarna-warni nanti dikreasikan menjadi bentuk bunga. Jadi nanti membuat bunga ya, kayak bunga itu kan ada batangnya, terus ada tangkai, terus ada kelopak dan lain-lain. Nah nanti cara yang pertama yaitu dengan membuat batang. Sebelum itu diambil dulu, mau warna apa Rafa? Ambil satu, warna ungu diambil. Yang pertama diremas-remas menggunakan tangan kanan. Terus ganti ke tangan kiri, diremas-remas ganti ke tangan kiri, ya ganti ke tangan kiri. Setelah diremas-remas kita akan membuat batang bunga yang panjang. Yang batang itu loh Pak, yang panjang. Berarti diambil setengah, taruhin satunya, ditaruh ya, terus digulung-gulung di sini. Sampai membentuk cacing, kayak cacing. Nah, sudah. Taruh sini. Kalau udah ya gitu. Terus ambil lagi. Ini yang dibuat batang. Sekarang buat ranting. Kalau buat ranting itu kan ada cabangnya ya, Pak ya. Cabangnya. Ini misal kayak gini. Ini cabangnya. Ini buat ranting. Berarti diambil lagi sedikit. Terus digulung-gulung kayak cacing, tapi kalau ini dengan menggunakan kedua tangan. Digulung-gulung menggunakan kedua tangan, oke. Kalau sudah digabungkan. Setelah itu kita membuat bunganya dengan cara ambil plastisin lagi. Rafa mau warna apa bunganya? Warna biru, diambil warna biru, terus diambil sedikit, membuat bulat-bulat seperti bola. Jadi melingkar pakai kedua tangan membuat bulatan. Ya, kalau udah ambil lagi, dibuat bulatan lagi.
terus ambil lagi sampai membuat banyak. Membuat bulatan lagi. Di bulat-bulat. Buat berapa bulatan, Tafa? Sudah cukup ya, ini membuat berapa bulatan? Hitung dulu. Bulatan 1. 7 bulatan. Berarti yang besar diambil, yang bulatan paling besar diambil. Terus ini yang bulatan yang lainnya, yang kecil digabung. Kita harus ini digabung. Ya, digabung. Sampai penuh, kalau kurang nambahin lagi. Ya. Ya, sudah ya. Sudah, terus digabung di sini. Ini kan udah jadi bentuk. Dirapatkan jadi bentuk bunga. Terus digabung yang apa, kelopak bunga ya, digabung dengan batang kayak gini. Ya, udah. Terus boleh dihias pakai ini, misalnya kayak gini. Dipakai pisau. Nah, boleh dihias kayak gini. Kebalik.